Ya. Jadi sekarang kita sudah waktunya kita pulang ya. Sebenarnya masih ada sekitar 2 bulan lagi. Jadi terlebih tepatnya nanti Desember. Jadi kita bisa pulang. Nah, apa ya? Jadi agak susah juga diungkapin dengan kata-kata. Emang di Durango ini game yang sangat unik. Game yang dimana ya mungkin kompleks. Gue sih paling suka sih sini gara-gara game ini itu grafiknya bagus, cuma size-nya ringan gitu. Ya maklum lah HP gue kentang. Nah, tapi emang pada dasarnya jika apa ya, jika ada beberapa banyak kemungkinan lah ya, kemungkinan yang terjadi di pihak manajemen sehingga menyebabkan game Durango kita ini ya terpaksa servisnya tutup. Sebenarnya gue mau klarifikasi ya, saat tanggal 18 Desember nanti atau tanggal sekian lah ya di bulan Desember itu, sebenarnya game Durango ini bakal masih kita bisa mainin, cuma ya lagi-lagi tidak ada update, tidak bisa top up, tidak bisa ngapain lah istilahnya, kita cuma ya kita bisa login. Bahkan sebenarnya pun nanti Time Island itu keberadaannya itu ya, keberadaan Time Island yang udah kita hias ini, keberadaannya masih juga dipertanyakan nanti apakah bisa dipertahankan atau tidak. Ya semoga bisa dipertahankan ya. Jadi setidaknya kita walaupun tidak update lagi, jadi kita bisa tetap mengenang ya, mengenang. Jadi kita bisa tetap login ke game Durango kita. Kita bisa ngeliat loh, ini game yang pernah gue mainin, ini yang udah pernah gue yes, dan ya menurut gue ini game bagus gitu. Lalu apa sih yang bisa kalian lakuin sekarang? Menurut gue sih paling penting sekarang kalian hanya bisa menikmatin saja ya. Menikmati bagaimana kalian bernostalgia sama game ini. Dan yang pasti kalau gue sih lagi suka baca notes dari organisasi ya. Entah kenapa ini notes ini sebenarnya udah muncul dari awal, tapi gue baru ngeh pada saat mau tutup. Ini gue sengaja ubah ke bahasa Indonesia ya, jadi biar kalian bisa paham ya, bisa paham, karena emang beberapa viewers gue itu player-player Indonesia ya, walaupun ada player luar. Ya, gue bakal spesial mungkin ini buat teman-teman yang ada di teman-teman gue seperjuangan yang ada di Indonesia. Mungkin kalian bisa mulai membaca si story yang ada di Durango. Justru harusnya itu kita, karena ini game tipe MMORPG, kita harusnya emang baca story sambil main game ya. Cuma ini karena gue itu tipe
tipe yang agak suka jarang membaca. Akhirnya ya gue baca pas di akhir ya, pas di akhir gue baca. Selain itu yang pasti gue pingin ngucapin terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nemenin gue, udah dukung gue, subscribe gue. Ini bukan video terakhir gue di Durango, gue mungkin ada beberapa video lagi karena gue ada janji dengan seseorang, dengan temen gue, bahwa gue bakal ngegerbek domnya ya, ngegerbek domainnya, dan itu mungkin bakal jadi gerbek domain di Durango gue terakhir kali. Semoga dia masih semangat. Tapi video video tentang temnya itu sebenarnya ada ya, ada di video pas kita kemarin foto. Jadi tem dia itu ada ya pas kita kemarin foto rame-rame. Kita ya hampir semua klan-klan besar kita kumpul, kita foto rame-rame, kita bikin video bareng dan ya sebatas apa ya? Sebatas memorable aja sih. Jadi kalau kata pemain-pemain zaman CBT dulu, ini udah kiamat yang kedua ya, kiamat kedua. Karena gue nggak main CBT, ini kiamat pertama gue. But it's okay, mungkin untuk next game, untuk mendukung channel ini, gue minta saran kalian game-game MMO yang menurut kalian bagus ya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Gue nggak cocok tipe game yang MOBA ya. Gue agak-agak sensi sama game MOBA. Gue pernah main Mobile Legends, gue pernah main EV. Gue gak pernah main ini sih, yang 3 versus 3 dulu itu yang tap-tap, gue gak pernah main. Cuma gue agak sensi dengan permainan, ya permainan MOBA ya. Karena ya karena agak-agak menguras otak lah, menguras otak. Kalau sedangkan game-game tipe kayak gini itu kita gak perlu, ya nggak perlu ada tuntutan push rank, nggak perlu tuntutan ya mainnya main santai karena gue emang main gitulah. Terus gue juga nggak cocok sama game FPS. Mungkin kalian sekarang lagi muncul COD Mobile, PUBG, itu gue nggak cocok banget sama game FPS, entah kenapa. Dan channel ini juga bukan channel game ya, jadi gue main game ini emang game yang oke, yang gue suka gitu. Gue bakal lebih ngarahin channel ini bakal nanti channel ke jalan-jalan, channel ke ya channel-channel kehidupan gue lah, bukan channel game. Sebelum gua tutup video ini, yang pasti ya kalian bisa berspekulasi apapun tentang Nexon dibeli EA ataupun EA tidak suka dengan Durango, but gua tahu ini ada game dan game ini game yang bagus. Jadi menurut gua ini game bagus, gua nggak perlu terlalu no life ya di game ini. Cuma gua nikmatin banget, gua bisa ngasilin duit juga, gua bisa ya gua sih lebih suka sebenarnya di area jual belinya. Yang pasti kalian sampai masa tanggal itu berlalu ya oke sih, sekarang kalian nggak bisa support dev ya dengan top up karena top up itu sekarang udah ditutup, tidak bisa top up sama sekali. Sekarang kalian jadi sisa-sisa koin yang ada ini, gua misal gua ada sisa koin ya bisa kalian beliin yang lain itu loh. Cuma kalian tidak akan bisa isi ulang lagi koinnya, dan menurut gua ini udah telat buat nge-support dev. But that's okay. Yang penting sekarang kalian nikmatin hingga pada waktunya. Kalian yang suka hantirnya tetaplah hantirnya, kayak ya nggak ada yang terjadi walaupun nanti akhirnya terjadi. Terus kalian yang jualan T-stone jangan panik, jangan terlalu panik dengan tiba-tiba ngejual black semuanya. Jangan terlalu panik, tetap stay aja, stay calm, stay sabar. Jangan sampai tiba-tiba ngancurin red jadi ya hancur banget lah seperti biasanya. Terus buat kalian yang punya barang-barang juga stay inilah, stay santai lah, stay santai. Tidak perlu terlalu buru-buru untuk menjual, tidak perlu. Nikmati saja game ini sampai bener-bener tutup.
Jujur ini gua, ini adalah game kedua gua yang gua mainin paling lama dan selalu berakhir dengan tutup. Jadi game sebelumnya itu ada game tentang Pokemon dan itu berakhir tutup juga, tutup service juga. Nah ya, gua mungkin bakal agak-agak ini ya, agak-agak mencari game yang cocok lagi nextnya hingga tutup nanti. Mungkin ini takdir gua ya untuk main game selalu tutup. Terima kasih buat dukungannya dan see you on the next video. Bye-bye.